Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembut cerdas dewasa bijaksanakan hati nurani Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini Tentu saja, upaya serius istiqomah menghayati, memperdomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demokrasi telah berhasil membelajarkan, tentu saja tanpa mendidik, membelajarkan dalam pengertian mengajar. Jadi, berhasil mengajar anak bangsa di seluruh dunia ini untuk kian jauh dari nilai ketuhanan yang bahasa. Jadi, jika kita mencoba harus jujur pada hati nurani, maka sesungguhnya sistem pemerintahan yang menerapkan demokrasi, apapun alasannya, dan diberi tempelan apapun demokrasi itu, maka demokrasi itu benar-benar makin hari makin menjauhkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sangat jelas, ini insya Allah untuk ketiga kalinya saya sampaikan. Fuck populi, fuck day. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dari ada giung ini saja, dari rumus puncak dari demokrasi ini kemudian masih ditambah pemerintahan dari oleh untuk rakyat benar-benar bukan sekedar mengisyaratkan memang demokrasi sangat tidak direkomendasi oleh Plato karena itulah dalam perkembangan dialog antara Plato dengan para sahabatnya Antara lain, sampai pada kesimpulan, boleh jadi pemerintah yang baik itu dipegang oleh seorang aristokrasi yang adil dan bijaksana. Karena itulah, dalam dialog Plato dinyatakan demokrasi adalah salah satu pilihan, laki-laki. Dasar filosofis yang disampaikan Plato tentu saja adalah dilatarbelakangi oleh kehidupan di masa itu dengan negara kotanya. Jadi, Yunani ketika itu masih kecil dalam pengertian masyarakatnya belum ragam seperti sekarang, maka pada saat seperti itu Plato pun bergelayut selalu berdialog dengan kawan-kawannya untuk mencari bentuk dan pencarian bentuk ini jika kita mencoba menyimak dasar pemikiran filosofis yakni pada renungan mendalam yang bersifat radikal jadi, tidak serta-merta didasarkan pada praktek empiris atau empirik, dan juga tidak semata-mata didasarkan pada riset sebagaimana riset di zaman modern. Sama halnya, ketika konsep demokrasi dipilari oleh partai politik berbasis massa. Itu pun pengalaman negara Eropa abad 14. Ketika baron, tuan tanah, dan aristokrat atau bangsawan itu mencoba mengkooptasi rakyat kecil yang memiliki tanah. Bermula dari disewa, akhirnya memiliki kebergantungan pada baron dan aristokrat, maka tidak lama petani yang dahulunya mengelola, menata laksana lahan sendiri menjadi sekedar buruh tani karena baron dan aristokrat. Mencaplok tanah mereka dengan jalan diberikan pinjaman uang di dalam terminologi tradisional disebut dengan rentenir. Dalam terminologi akademik itulah yang disebut dengan rent seeking biofiral, jadi kelompok manusia yang upaya kerasnya, sahwatnya hanya memburu bunga berbunga. Jadi artinya bahwa harta benda yang berupa uang yang dipinjamkan kepada rakyat itu terus ketika rakyat tidak mampu lagi untuk membayar mencicil apalagi melunasi maka bunganya terus berlipat ganda, bunga berbunga, dalam islam disebut riba. Akhirnya, secara ekonomi rakyat tercekik, lehernya tidak bisa bernapas, kemudian rakyat menjadi pengangguran yang lebih nyata. Pada saat itulah, kemudian timbul inisiatif dari. The ruling kelas kelompok menengah untuk membangun organisasi yang disebut partai politik bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Eropa yang membingke para petani <klihatan> yang dirugikan tersebut untuk menyusun kekuatan. Dari sinilah cikal bakal lahirnya kekuatan demokrasi yang dipilari dengan partai politik masa, karena masa maka kekuatannya rapuh. Kita lihat masa yang tadinya sekedar meneriakkan jel-jel pada saat demo demonstrasi, ketika berada di puncak kekuasaan partai politik, maka masa itu pun yang tadinya bersikukuh, saya kalau tidak warna ini tidak, saya kalau tidak warna ini tidak, sampai hari kiamat tiba. Pada saat Puncak kekecewaannya, maka dia akan meninggalkan bendera partai tersebut dan tidak jarang perkelompok membangun atau mendirikan partai yang lainnya. Ini sebenarnya bermula dari sakit hati, jadi sakit hati para petani, sakit hati. Kelompok menengah yang dipelopori mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengguncang kekuasaan aristokrasi yang bekerja sama dengan baron atau oligarki, jadi tumbuh kembangnya demokrasi seiring dengan kekuatan oligarki, dan... Ilmuwan-ilmuwan yang culas, yang dengan sengaja mencari jalan pintas demi popularitas, namun berkedok politik, berkedok kearifan. Jadi, mohon maaf, jika kita bicara politik, maka kita bicara keadilan, kita bicara kesejahteraan, kita berbicara tentang kesetaraan kita berbicara tentang kearifan, kebijaksanaan. Jadi jangan pernah kita berbicara politik tetapi kita menista. Maka itu bukan politik. Belum populer memang itulah yang kami sebut dengan politik. Hari ini kita di nomor ini berbicara masih tentang the power of politics. Di bagian Sabdana ke-17.009, pada syair yang kedua, The Power of Politics kedua. Kekuasaan lazim disumbulkan dengan tangan kokoh manusia. Tangan yang berusaha membuat karya yang bijaksana Dapat menyelamatkan diri dan orang lain berbangsa Dapat menyelamatkan diri dan orang lain bernegara Bicara kekuatan politik tanpa kebaikan Bohong semata Bicara berpilar kekuatan kebenaran masa Nista Bicara politik hanya satu pilihan Sungguh pendusta. Jadi, kalau kita dasarkan pada hasil riset kami, mohon maaf ya, tentu saja bukan yang paling benar, tetapi menawarkan sisi kebenaran setidaknya dalam riset yang kami lakukan. Kekuasaan disimbolkan dengan tangan. Teringat akan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jika kamu memiliki kemampuan untuk mengingatkan pemimpin, maka sampaikanlah secara langsung dengan lisan. Ini sari, kami sarikan, mohon maaf. Kemudian, jika kamu Tak mampu maka dengan tangan dan jika kamu belum mampu juga maka dengan doa itulah selemah lemahnya peran di dalam politik ini kalau kita ambil saripati dari hadis nabi insyaallah sahihain ya insyaallah ya kalau salah diralat tapi intinya seperti itu jadi orang itu harus mampu menggunakan lisannya Menggunakan tangannya, menggunakan doanya, jadi setidaknya rakyat jelata yang jauh dari sosial media, jauh dari media massa, jauh dari pusat kekuasaan, maka sepenggal doa itu masih memiliki guna, masih bermanfaat untuk menguatkan politik menguatkan kearifan. Jadi kita doakan para pemimpin siapapun dan dari partai apapun. Untuk sementara ini kita doakan partai walaupun berbasis masa. Kita doakan supaya nanti partai itu berbasis profesi. Dan kali ini di pemilu 2024 yang akan datang, tidak perlu kita mengunggulkan partai sendiri menista yang lain. Ya, unggulkan saja partai Anda yang Anda geluti, yang Anda dirikan, tapi tidak perlu menista partai yang lainnya. Karena kekuasaan Anda mendirikan partai itu, ya, yang masih berbasis massa, itu hanya berebut. Berbut apa berebut? Kue yang bernama rakyat, dan rakyat itu ketika diperbutkan tidak lagi terikat seperti masyarakat. Kalau masyarakat itu terikat dengan etika Tetapi masa itu nyaris tidak punya etika Hari ini menerima amplop sedikit uang dan sembako dari partai A Masih dalam hari yang sama jamnya berbeda Boleh jadi dari B Boleh dari jadi dari partai Z Boleh jadi nanti besok dari partai C, dari partai F, dan seterusnya. Diterima. Mengapa diterima? Karena mereka masa. Sedangkan kalau masyarakat itu terikat. Terikat setidaknya dengan etika. Jadi kami tidak bekerja, maka tidak layak kami mendapatkan upah. Mengapa disebut upah? Karena partisipan partai politik itu Calon-calon anggota legislatif itu, maupun eksekutif, jika memberikan, itu pasti pamrihnya tinggi. Pamrihnya adalah setiap orang yang diberi itu mendukung atau mencoblos partai atau dirinya. Karena itulah, jika kekuasaan itu dilambangkan dengan tangan, maka tangan yang berusaha membuat karya yang bijaksana. Jadi kalau kita berbicara atau power of politics, ya kita berbicara kekuatan politik, maka kita berbicara tentang kekuatan karya. Kekuatan karya seorang yang sudah dia berikan amanah pemimpin, maka karyanya itu harus benar-benar bijaksana. Jika berupa peraturan perundang-undangan nantinya yang mengikat masyarakat, baik dia masih memimpin maupun nanti sudah lengser, ya, jika peraturan perundang-undangan itu masih dipakai, maka peraturan yang dibuat itu adalah peraturan yang bijaksana. Bukan bijaksana. Ya, bukan bijaksana, bijak sini. Tetapi bijaksana di sini, bijaksana di sana. Dapat menyelamatkan diri dan orang lain dalam berbangsa. Jadi politik itu ya dapat menyelamatkan orang lain baik hak-hak individunya maupun hak-hak sosialnya. Jadi jangan sampai terulang kembali ya kasus semua orang harus nurut ya benar salah harus nurut ini menjadi otor otoriter tidak demikian. Jangan sampai terulang model-model politik etis zaman penjajahan Belanda itu terulang pada saat Indonesia sudah 78 tahun, 79, 80 tahun hingga 100 tahun jangan sampai terulang. Karena itulah harus mampu menyelamatkan diri dan orang lain dalam bernegara. Bisa dimanai secara ekonomi politik kalau pemerintah menganggarkan keuangan negara, ya APBN, ya RAPBN, sampai dengan menjadi APBN, maka RAPBN itu ya, idealnya diawali dari riset yang empirik. Jadi, berapa estimasi pendapatan? didasarkan pada kemampuan real dari masyarakat termasuk di dalamnya soko guru soko guru ekonomi bangsa jika kita menyebut Indonesia maka ada sektor BUMN kemudian ada sektor koperasi dan ada sektor swasta tiga komponen sektor ekonomi politik ini yang saling bertaut, saling nyengkuyung, ya, saling mendukung keberadaan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi anggaran belanja, maka itu harus mencapai rasa keadilan mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Nias sampai Pulau Rote. Jadi jangan sampai pembangunan itu bertumpu pada provinsi tertentu, pada pulau tertentu semata. Banyak saudara-saudara kita yang daerahnya butuh uluran tangan. Jadi daerah yang sangat surplus pendapatan realnya itu hendaknya tidak dihabiskan oleh daerah itu sendiri. Namun dibagi oleh negara secara adil supaya ada keseimbangan sehingga tidak ada Indonesia tertinggal dan istilah ini sangat menyakitkan sekali ya. mestinya Indonesia itu juga yang adanya di depan di belakang artinya di belakang di depan itu adalah yang paling tampak seperti jalan raya yang tampak tapi jalan yang di belakang juga harus tampak tampak apa? tampak indah dan tampak betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan bangsa ini bahwa memang ini adalah bagian dari Indonesia. Jadi jangan sampai ya hanya di daerah Cijian begitu ya apa itu Cisadane dan seterusnya yang penghasil beras itu tanahnya atau jalannya sangat buruk sekali sehingga walaupun hasil pertanian itu tinggi besar namun Masyarakatnya tetap dalam keadaan yang sangat memprihatinkan secara ekonomi. Jadi, bicara kekuatan politik tanpa kebaikan itu sungguh bohong. Jadi, jangan sampai anggota atau calon anggota legislatif cuma cuman bisa menampilkan tari-tarian, kemudian band, kemudian dangdutan, kemudian senam, berbagi-bagi sembako dan sebagainya itu bukan cara mendidik Kampanye ya memang bukan murni pendidikan politik tapi itu bagian dari pendidikan politik. Nah, kita ingatkan bahwa nanti ya sudah waktunya pendidikan politik itu harus berkelanjutan. Jadi sustainable development dalam political socialization, socialization itu adalah keniscayaan. Bicara politik berpilar kekuatan kebenaran masa itu nista. Jadi andalannya masa ketika masa banyak maka wah gegap gempita. Ini sampai melanda di kelompok-kelompok yang membuat organisasi keagamaan. Dan yang terakhir, bicara politik hanya satu pilihan sungguh pendusta. Jadi kalau orang hanya fanatisme pada satu pilihan, kemudian orang lain dinistakan, itu adalah bentuk pendustaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin.